penumpang-penumpang komik ni idea-nya mula orang kata kenapa nak buat komik bila dah ada perkatun. Saya join perkatun, saya selalu jumpa Gayo dengan teman dekat Tuan Haji Zainal lah. Okay, time tu dia presiden perkatun 2004-2005 lah, saya memang follow. Dan dia kata persatuan perkatun tu adalah didaftar bawah Selangor dan Wilayah. Kan, perkatun sebelum dihantar di bawah Selangor dan Wilayah. So tak ada yang satu Malaysia yang perlukan wakil daripada setiap Malaysia. So time tu lah terdetik nak buat perkomik. Pada masa sama 2006 ni, selain pada yang event-event IPCC, pitching, lepas tu ada talk pasal komik, tak salah aku, Cedric Cekko pun ada buat perjumpaan, conference pasal komik, IP. Berjumpalah dengan semua macam tu, Sirih pun ada, Gayo pun ada, lepas tu banyak lah lagi, Edis pun ada waktu tu. So, Taksun pun ada. So, kita dah jumpa macam-macam team of event-event kartunis ni kan. Cuma kita ada macam, kita nak buat something yang yang persatuan untuk yang apa, memeriahkan lagi persada komik. Sebab kita tahu kalau dengan company, dia terikat dengan aktiviti company kan. Kita buat satu yang keluar. So waktu tu lah bila event-event conference komik daripada Cekko buat dulu, lepas tu dia buat 24 hours komik waktu tu kan, dengan time tu juga pencarian komik komik M waktu tu mencari konten. So banyak lah boleh jumpa. Tapi juga jumpa Sharengo, Alangkwa, Edis, Tembakau pun ada waktu tu. So kita perlu satu lagi yang untuk melancarkan lagi lah, okay, persada komik ni yang kita nak naikkan lagi. Selain pada publisher dah buat, kita nak adakan event, nak adakan Zain lagi untuk setiasa. So mula 2006 tu lah perjumpaan dilakukan dengan kontak-kontak yang ada daripada yang event IPCC, MDEC tu, event Cekko, dengan perjumpaan apa PTS nak buat komik M waktu 2006 tu. So bermula lepas tu bila dah berjumpa ramai-ramai, so decide lah. Time tu pun kita ada wakil daripada Penang, Lefty daripada Terengganu rasanya, Cikgu Zulkafli. Lepas tu dari segi Johor, tak Ajif ke ataupun seorang lagi wakil daripada Johor. Lepas tu ikutkan dia ada 67 wakil satu Malaysia berjaya disusun. Ada Ipoh, Lat, Ipoh lah waktu tu, Selangor Malaysia Negeri 9. Rasa adalah yang ada wakil daripada satu 7 orang wakil daripada Malaysia, dan tertubuhlah Persatuan Pinggit Komik Malaysia yang dengan harapan, saya ingat target dia, tagline dia memartabatkan Persada Komik Malaysia. Dan kita tahu waktu tu publisher dia ada lah dengan event-event terikat. Kita nak something yang kita boleh sit down, macam itulah yang ada. Pernah saya cuba banyak ikut nak buat, banyak nak buat database, nak buat majalah, nak buat apa, banyak. Semua kekangan masa lah, sebab banyak kita ni pelukis komik kartunis ni, macam saya terlibat dengan animasi waktu tu, ada setengah tu terlibat dengan company, ada setengah tu freelance dengan buat benda lain. So kita perlukan apa yang sempat waktu tu yang di bawah apa pengenalan saya tu, berjaya lah anugerah perkomik dengan perkomik convention lah. Dia kerjasama dengan PWTC waktu tu, buat kat PWTC dengan kat library. So itulah yang permulaan lah, kita nak at least ada event untuk orang berkarya, dengan selain pada yang mereka yang professional lah, macam Lat ke Jafatek waktu tu, ataupun somebody from Gempak Stars apa waktu tu, siapa lagi Keith ke, mana yang sempat, kita nak sekalikan lah sempat itu, kita buat talk, share ilmu, berkongsi ilmu. Dan saya banyak ambil template ni pada macam comic convention lah, macam dekat US lah kan, San Diego Comic Con ke, Wizard Comic Con ke, Chicago Comic Con ke, tahun 2000 lah, daripada 2006 perubahan tu, dan daftar 2008. Kita pun ambil masa lah tu nak mendaftar apa semua. 2006 pun dah hujung-hujung, 2007 tu nak buat paperwork apa semua, dan dah hantar submit. 2008 baru secara rasmi, dan 2007 tu dah buat lah pra Comic Con tu, dah buat gallery. Time tu rumah kata pun tak ada lagi, so kita nak macam event nak tunjuk, showcase artwork-artwork. Ada event perhimpunan, perbincangan, diskusi ilmu pun ada, diskusi behind tabir, pertemuan antara kartunis dengan kartunis, dengan perkomik pun kita nak penggiat komik. So penggiat komik ni saya nak broad the market, sebab penggiat komik ni, perkomik dia bukan cakap melukis je, pewarna, editor, penulis, siapa yang dia saya panggil penggiat komik. Penggiat dalam masa komik boleh terlibat dalam sama, kita nak okay, menaikkan martabat supaya dia jadi satu seni art. Cakap Europe, seni komik tu dia besar, macam taklah Jepun, Hong Kong, US adalah satu industri lah.
Anugerah Pekomik 2009 tak salah, Anugerah Pekomik 2009. Dan Anugerah Pekomik tu dia membuka pada semua peserta yang berkarya komik. Dan kebetulan saya presiden, saya berkarya komik dan publisher hantarlah Liga Pernikahan ni. Cuma saya tak terlibat dalam jawatankuasa penjurian ataupun penilaian Anugerah Pernikahan, Liga Pernikahan. So daripada penilaian juri waktu itu Jaafar Taib, Datuk Lat, Prof. Mulyadi, asalnya tiga tu kot, ataupun Haji Zainal, saya tak ingat, ada tiga ataupun empat juri. So keempat juri itu telah memilih daripada awal lah saringan, okay, sampailah ke finalis. Okay, dan mungkin kebetulan juri ni memang favoritism dengan konten gini, saya dianugerahkan lah dengan Liga Pernikah komik terbaik, cover terbaik, penulis terbaik, pelukis terbaik. InsyaAllah tak tersilap lah, yeah, sebab mungkin something lah tahun komik keluar 2008, anugerah 2009, waktu tu tak banyak komik pernikah waktu tu lah yang bersifat ke pendekar yang dipublishkan begini. Alright. Tapi sebelum tu dah ada banyak pendekar, kalau Zoy sebelum ni, Media Sini ni pun. Tapi untuk tahun yang dipublish 2008 tu, dengan idea mungkin dia orang suka dengan idea gabungkan watak-watak legenda ni, mungkin tu sebagai best writer, juga sebagai best comic. Cover pula oleh Adi Jin, Adi Salman. Kita nampak something yang unik, kan? So itulah yang agak kontroversi. Agak kontroversi sebab dia kata, apa Azhar ni buat anugerah set? Anugerah ni antara agenda pekomik. Kita nak mentabatkan, menaikkan pesada komik Malaysia. Dengan salah satu kita buat anugerah ni supaya kita nak mengangkat macam Oscar, nak angkatkan filem, supaya orang menghasilkan filem. Samalah dengan anugerah ni, orang nak menghasilkan komik lagi. So kita, siapa lagi nak mengangkat kita dalam komik ni kalau bukan anugerah pekomik ni? Tak ada agenda lain, tak ada. Dan kebetulan pula kita ni kecil, saya pula dalam persatuan dan presiden cuba nak buat sesuatu dengan komuniti kartunis dan komik ni. Dan saya cuba dengan buat anugerah ni. Kebetulan saya jugalah aktif dalam berkarya, dia isu sikit lah. Itulah dengan keadaan publisher pun dah kurang. So saya harap komik pun teruslah menghasilkan banyak lagi event dan menghasilkan konten lukis komik lagi, ya. Itulah agenda utama lah, supaya komik tu saya ada je. Kalau kita tak raikan sama kita, siapa lagi? Kita takkan harap orang buat roti canai, peserta mamak nak support kita punya event dan kita sendirilah. Itulah dia punya matlamat utama. Kita nak dari segi connection, kita nak naikkan lagi buat event untuk kita.